Sobat Bina Marga. Berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera terlihat 11 PJN berstatus siaga 1 dan terlihat 12 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Jawa dan Bali. Juga terpantau 2 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Nusa Tenggara Barat, sedangkan terpantau cerah pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Juga pada Pulau Kalimantan terpantau cerah di seluruh wilayah. Dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 8 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terlihat 3 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Jagorawi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, serta Pandaan, Malang. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terlihat 4 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Kayu Agung, Palembang Betung, Palembang Simpang Indralaya, Bakauheni Terbanggi Besar, serta Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung.